Sahabatku semua dimanapun berada, salam sejahtera selalu. Semoga hari ini teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam semua urusan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku semua, hari ini saya ini sedang melakukan ya ini gelas. Ini gelas pirek. Ini juga ada gelas pirek dan itu sekarang saya buat sebuah endapan. Endapan logam mulia. Itu berwarna langsung kuning emas. Biasanya selama ini yang kita ketahui, setiap kita melakukan pengendapan atau dalam proses yang namanya pelogaman, endapan itu yang kita ketahui kalau emas berupa coklat atau keungu-unguan atau hitam. Jadi hari ini saya teman-teman, supaya kita lebih mendeteksi lebih cepatnya emas atau tidak yang kita endapkan ini, saya langsung menjadikan warna endapan itu menjadi emas dan bisa jatuh langsung menjadi butiran-butiran halus yang ada di dalam material, dalam air yang kita endapkan air kaya tersebut. Nah ini boleh teman lihat, ini mungkin nampak teman-teman nih, itu di dalam udah mulai mengkilat-kilat, udah logamnya. Dan begini juga ini, semakin lama dia tuh semakin mengendap. Ini itu ada logam, nampak aja mengkilat-kilat itu teman-teman, logam langsung di dalamnya, dia udah berpadu jadi logam. Di sini mungkin teman-teman bertanya bagaimana caranya untuk langsung menjadikan logam ini seperti logam solid dan menjadikannya seperti logam itu tuh udah menjadi kristal-kristal halus. Nah gitu, pasti teman-teman nih sekarang bertanya nih, nanti kalau ada saya punya kesempatan, cuaca agak bagus karena di sini udah beberapa hari ini hujan terus, nanti saya buatkan nanti bagaimana caranya. Jadi teman-teman, setelah dalam melakukan pengendapan trap, dalam pengendapan langsung nampak dia kuning, langsung nampak nanti butiran-butiran emas halus yang sudah mulai menjadi solid, begitu. Nah, jadi teman-teman tidak bertanya lagi gimana ini Pak, bagaimana ini endapan saya nih, apa yang harus saya buat, pengendap apa yang harus digunakan lagi. Nah, begitu. Jadi di sini teman-teman semua dapat teman-teman lihat itu, ini baru saya saja saya buat ini tadi di hari yang lebat-lebat itu tadi, disitulah saya ini tidak ada kebetulan waktu lapang sedikit, ini langsung saya buat ini untuk mempermudah nanti teman-teman untuk mendeteksi emas. Jadi endapan ini bisa kita langsung buat nanti menjadi kuning, memang emas betul yang kita endapkan. Nah itu, nampak teman-teman tuh, itu butiran-butirannya di dalam airnya tadi teman-teman. Ini yang baru saya saring. Ini teman-teman ya, yang saya saring. Tunggu sebentar, saya ini sendiri teman-teman. Nah itu airnya teman-teman ya, cuma air sedikit tadi itu yang saya buat untuk proses di dalam pengambilan logamnya, itu airnya. Nah itu tadi yang saya proses teman-teman. Jadi setelah saya proses untuk memudah mengenal emas yang tahunya kita tuh kuning, tidak ragu-ragu lagi coklat. Nah inilah hasil yang kita dapatkan tadi. Jadi warna endapan itu bukan coklat, masuk kuning emas. Nah gitu. Jadi nanti saya waktu yang agak lebih hari bagus, cuaca yang bagus lah teman-temannya. Ini cuaca hujan udah satu minggu di sini hujan terus. Jadi nanti kalau situasinya agak bagus, cuacanya cerah, nanti bisa saya buatkan dari material langsung nanti.
Bisa itu dari diambil daripada bekas cukim, kita ambil logamnya. Bisa juga kita mengambil dari langsung dari larutan basa kita atau langsung dari larutan asam kita dengan menggunakan cara ini. Jadi cara ini sebenarnya tidak susah, mudah teman-teman. Cuman kita yang seperti saya bilang-bilang dari awal-awal, kita ini bermain di antara pH, 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 itu aja. Dan yang sering saya katakan itu, kita sedikit harus tahu sedikit banyak, walaupun kita itu semuanya pemula, yang pemula-pemula. Apa yang diinginkan oleh yang akan kita proses ini? Contohnya kita mau proses mengendapkannya, kita harus kaji dulu dasarnya itu dari mana. Oh, ini material kita ini dasarnya begini, kandungannya ini semua sudah kita ketahui. Setelah dia kita mendapatkan endapannya, dengan apa air kaya ini akan kita endapkan? Haruskah kita menggunakan sistem asam atau pertukaran ion? Haruskah kita menggunakan kolektor? Haruskah kita menggunakan pengendap yang lain? Nah, di situ kita pelajari dulu sedikit. Nah, setelah kita itu mengetahui beberapa item-item di dalam sistem pengendapan dan pengolahan ini, itu mempermudah kita. Jadi kita tidak susah-susah, teman-teman. Tidak susah kita mengirakan hasil tidak maksimal, semuanya tidak maksimal, misalnya. Yang terjadi ada kerugian, nah gitu. Jadi, kadang kita ini bermodalkan uang, bermodalkan juga keahlian, kadang juga terjadi hasil yang tidak memuaskan. Karena juga emas ini kita tidak bisa mengandalkan teman-teman modal yang kuat. Setelah itu ilmu, karena emas ini ada sedikit-sedikit mistis-mistisnya. Nah, itu. Jadi ada goib-goibnya lah, tapi boleh percaya boleh tidak tuh teman-teman. Itu enggak saya apakan, tetapi yang sering saya dengar, saya juga banyak membaca-baca di tempat yang lain gitu. Dan seperti itulah yang tentang emas. Jadi emas itu menjadilah kita logam mulia. Jika kita telah menjadi logam mulia, sifat kita sifat logam mulia yang mulia benar, insya Allah apapun yang kita olah teman-teman, batu pun kita ambil di jalan, kita mendapatkan dapat juga emas. Karena yang mengejar kita itu emas, bukan kita yang mencari-cari emas. Emas itu udah mengikut dan menurut dengan kita. Tapi itu tidak usah dipusingkan juga ya teman-teman. Itu hal-halnya lain-lain, itu kita kemana-mana nanti berbeda dengan sistem kimia. Nah itu teman-teman. Jadi kembali kita kepada fokus tadi. Dan ini dua material ini teman-teman ya, dua material ini, satu ini, satu sama. Dan ini saya buat sedikit gelap sedikit supaya menjadi bentuk emas tua, dan ini saya buat sedikit untuk menjadi agak lebih kuning gitu. Jadi disinilah teman-teman dapat kita mengeranya langsung. Nah, ini ada emasnya, kita akan nampak ini butiran-butiran emas langsung di dalam pengendapan. Itu dapat teman-teman lihat itu ada butiran-butiran emas langsung di dalamnya gitu. Nah, tapi nantilah teman-teman ya, insya Allah kalau hari memungkinkan, tidak hujan lagi, awal udara cerah, nanti saya buatkan insya Allah untuk cara membuat mengendapkan ini supaya nanti bisa seperti ini kuning dan nampak butiran-butiran langsung logam di dalamnya. Nah, demikian teman-teman. Jadi oke, teman-teman semua, nanti kalau teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan, silakan juga teman bertanya langsung dengan saya, boleh WhatsApp saya atau bagaimana, selagi saya masih bisa untuk memberikan keterangan, sekemampuan saya akan memberikan keterangan. Nah, selagi saya masih mampu untuk menjawab pertanyaan, saya jawab. Kalau saya tidak dapat menjawab pertanyaan teman-teman, itu saya bilang saya tidak tahu. Oke teman-teman semua, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan salam sejahtera untuk teman-teman semua. Semoga selalu sukses dan dimudahkan di dalam semua urusan untuk hari-hari yang berikutnya.
Terima kasih sebelumnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.